Nah, ini bisa teman-teman lihat pembatasan usia yang ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita pergi ke konten. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada lagi pembatasan usia di sini ya. Di sini yang saya upload kemarin 12 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris Eprisandi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi video pembatasan usia. Jadi kalau video kita ada yang pembatasan usia, itu tandanya video kita tidak ada iklannya. Di sini saya memberikan tips bagaimana cara mengatasi agar pembatasan usia ini hilang. Nah, jadi jangan takut bagi teman-teman yang videonya ada pembatasan usia. Di sini saya akan memberikan tips dan trik cara menghilangkannya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, kebetulan di sini saya ingin mengupload video. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya checklist atau saya pilih tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini ada kiriman masukan pembatasan usia. Nah, di sini ya batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas ditetapkan oleh YouTube. Nah, jadi video saya ini cara menginstal Nitro Pro ini jadi dianggap YouTube itu melanggar komunitasnya atau undang-undangnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya di sini? Nah, di sini di bagian bawah ini minta peninjauan. Kita klik saja. Nah, maka akan keluar tab seperti ini. Nah, di sini kita ajukan banding. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa kita bawakan lagi. Nah, di sini kita bisa isikan harap jelaskan alasan pengajuan banding Anda. Nah, di sini saya akan memberikan caranya. Di sini berhubung video ini yang saya record ini malam hari, saya ketiknya seperti ini. Selamat malam tim yang terhormat. Mohon maaf. Mengganggu waktunya. Lagi pasti saya di sini meminta kembali konten saya agar tidak dibatasi usia. Tidak dibatas usia, lalu koma, karena konten saya tersebut tidak bertujuan untuk melakukan kekerasan maupun koma. Nah, di
sini kalian jelaskan, nah teks ini dari konten ini sampai ke ini, nah ini bisa teman-teman copy kan. Ini teman-teman tim YouTube yang terhormat, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini meminta kembali konten saya agar tidak dibatas usia, karena konten saya tersebut tidak bertujuan untuk melakukan kekerasan maupun pornografi. Nah, ini teks ini bisa teman-teman samakan. Nah, di sini teman-teman jelaskan saja video yang teman-teman buat itu untuk apa. Di sini berhubung video yang saya buat ini tentang cara menginstal, di sini saya akan lanjutkan tujuan saya. Ini tetapi tujuan video, tapi tujuan video yang saya buat ini hanya ingin berbagi tentang pengetahuan bagaimana cara download software Nitro Pro untuk PDF terbaru. Harapan saya agar para subscriber harapan saya agar para subscribe saya ini bisa mencobanya. Titik enter lagi, lalu ketikkan mohon ketikkan lagi mohon untuk tim YouTube ditinjau kembali konten saya ini. Terima kasih untuk tim YouTube yang terhormat. Nah, di sini teman-teman lihat, kita lihat tanggal saya mengajukan di sini tanggal 12, ini waktunya jam 10.52 ya, ini 53 10 malam mau ke pukul 11. Nah, di sini kita klik kirim. Nah, ini bisa teman-teman lihat pembatasan usia yang ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tensi Epri Sandi. Jadi pada video kali ini saya ingin melihat video saya kemarin pada tanggal 12 April itu kena pembatasan usia. Nah, pada hari ini tanggal 14 April 2021 pukul 15.47 saya ingin melihat video saya yang telah saya ajukan bandingnya ke pihak YouTube kemarin. Nah, kita pergi ke YouTube. Nah, di sini saya sudah melakukan login. Nah, di sini kita pergi ke konten. Nah,
Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada lagi pembatasan usia di sini ya. Di sini yang saya upload kemarin 12 April 2021 bisa teman-teman lihat ya, tidak ada lagi. Nah, coba kita lihat di email. Nah, di sini ternyata ada di sini pukul 2.16 menit beritahuannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa video saya itu sudah diterima dari pihak YouTube, bahwa video saya itu tidak melanggar atau berbau kekerasan ataupun maupun pornografi ya. Nah, sini tidak ada lagi. Silakan teman-teman coba, semoga berhasil. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.